kau semua welcome back to my YouTube channel Cak Ayam. Hari ni Cak Ayam bermain game Dewan Horangi. Bila Cak Ayam nak mula main game ni, kau jumpa like, subscribe dan share ni. So, jom kita main. So, dalam game ni, Cak, ni game Horangi guys. Orang yang buat game ni adalah Horangi. So, jom kita, dia ada macam Dewan dia, Cak rasa. So, jom kita tengok apa ada kat sini. Anugerah Marshall Awards. Ini nombor 3 ni Cak Ayam tengok. Selamat datang. Ini semua konten Horangi kot. Marshall Award. Saya selalu tengok Marshall Award tu kat channel dia. So jom kita masuk. Credit Dewan Quack. Dewan Quack. Dan ada Killer Gamers. Dan ada I Masuk Kui. Cakap kena I Masuk Kui. It's, dan ada Ismiza The Orangi 99 Event Maker. So jom kita pergi. Kita ada ni guys. Floor Majlis. Floor Majlis. Lepas tengah malam, ketibaan tetamu jemputan VIP 8.50 malam, tetamu dan jemputan VIP perlu duduk di tempat yang disediakan. Cak rasa yang ni dah lepas kot guys. Sebab cak main gini lambat. So jom kita pergi. Ada Eating Hall and Horangi Museum. So jom kita pergi Horangi Museum. Kita tengok apa ada kat dalam. Cantik juga kan curtain dia. So jom kita masuk. Wow, okay, kita pergi kat sini pun. Ayuh berbuka. Oh yang ni waktu ni time waktu Ramadan kot. Ni waktu tempat Ramadan kot. So jom guys, kita baca apa yang Horangi tulis. Tahukah anda siri Ayuh Berbuka? Cak Ayam tengok tau semua cerita Ayuh Berbuka ni. Horangi Berbuka. Tahukah anda siri Ayuh Berbuka merupakan siri yang diadakan hanya pada waktu Ramadan. La membuat debut pertamanya pada 14 April 2021. Tujuan Horangi mengadakan siri tersebut adalah untuk melihat bakat-bakat dan kreativiti para pemain Bloxburg Malaysia dalam pembinaan rumah dan juga lain-lain. Korang dengar tu guys. Susah tau dapat ni. Siri Ayuh Berbuka ialah siri di mana Horangi akan pergi melawat ke rumah-rumah pemain Bloxburg. Dulu Bloxburg kena bayar, sekarang dah murah lah. Horangi juga akan memasak bersama tuan rumah. Dengar tu guys. Dia masak sama-sama dengan tuan rumah. Susah tau guys. Tuan rumah. Berbuka puasa bersama pemain-pemain lain dan juga membuat lawatan sekitar rumah diiringi oleh tuan rumah tersebut. So, Cak Ayam tengok. Episode 1 rasa macam ni guys. So, yeah. Cak Ayam tengok semua ni. Cuma Cak Ayam tak tengok episode 7 and 6 je. Cak Ayam ada miss lah. Mana episode 7 dan 6? Nanti Cak Ayam nak tengok balik lah. Saya dah tengok semua episode 7 dan 6 Cak Ayam miss. So, jom kita. Apa ni? Layout dinding dan lantai diinspirasi oleh rumah episode 1. Siri ini. Zulu 1. Zulu. Oh, Zulu. Saya kena siap ini. So, jom kita pergi kat sini pula. Ha ni, Ayuh Berbuka musim 2. Yang ni Cak Ayam tengok full tau. Yang semua ni Cak Ayam tengok full. So, jom kita baca. Tahukah anda, siri Ayuh Berbuka Museum 2... musim 2 merupakan siri yang diadakan hanya pada waktu Ramadan. Sama dia macam sama musim 1 pada waktu Ramadan. La membuat debut pertamanya pada 4 April 2022. Sama seperti musim sebelumnya. Tujuan Horangi mengadakan siri tersebut adalah untuk melihat bakat-bakat. Yang ni dah tu. Kita baca yang ni pula kita baca. Siri Ayuh Berbuka musim 2 ialah siri di mana Horangi akan pergi melawat ke rumah-rumah pemain Bloxburg dan berbuka bersama mereka. Seperti sama seperti musim 1. Sama macam musim 1 yang ni. Dan dia ada cakap di mana Horangi akan pergi melawat ke rumah-rumah pemain Bloxburg dan berbuka bersama mereka seperti musim 1. Namun yang membezakannya ialah musim 2 mempunyai pertandingan rumah tercantik yang dipilih oleh juri-juri Horangi 99. So dia dekat musim 2 ni Horangi dia akan macam rumah paling cantik juri-juri Horangi akan pilih. Dia lain pada lain daripada musim 1. So jom kita pergi ke musim 3. Mana ni? Ni bukan musim 3. Dia ada Raya di Kampung. Cik tak tengok Raya di Kampung ni. Sebab ada baru lagi kot. So thumbnail dia pun dah bertukar dah. Raya di Kampung. Nanti Cik yang tengok balik. Tahukah anda, siri Raya di Kampung merupakan siri yang diadakan pada bulan Syawal tahun 2023 dan membuat debut pertamanya pada 24 April 2023. Tujuan Horangi mengadakan siri tersebut adalah untuk melihat bakat-bakat dan kreativiti para pemain Bloxburg Malaysia dalam membina rumah dan juga lain-lain. Naik, join kita guys. So, kita baca. Siri Raya di Kampung ialah siri yang mengadakan
nak menggantikan siri ayah berbuka, di mana Horangi akan pergi melawat ke rumah-rumah pemain Blacksburg. Horangi juga akan beraya bersama tuan rumah dan beberapa pemain yang lain serta membuat lawatan sekitar rumah sambil membuat-buat bersama tuan rumah. So ni lah siri raya di kampung. Kau boleh tengok di channel Horangi 99. So inilah gambar-gambar dia. Kenangan ya guys, kenangan. Sedih-sedih. Horangi Marshall Championship. Horangi winner no. 1, Andy win no. 2. Hi Night, hi. So jom kita baca Horangi Marshall Championship. Tahukah anda, siri Horangi Marshall Championship merupakan sebuah pertandingan yang diadakan oleh Horangi 99. Lah membuat debut pertamanya pada 2 Mac 2021 untuk musim 1 dan 6 April 2023 musim 2. Siri Horangi Marshall Championship ialah siri di mana masing-masing yang pertandingan yang bertanding bertungkus lumus berlawan dan bertarung untuk menjadi juara HMC. HMC itu maksudnya Horangi Marshall Championship. Pertandingan juga diadakan di pelbagai game Roblox bertujuan untuk menunjukkan betapa seronoknya game-game di Roblox. Kau dengar tu guys. Best tau Horangi Marshall Championship. Dia cak jam tak pernah menang dan tak dapat join. Adam apa ni? Admin Horangi. Ni semua admin Horangi. Tengok first. Mia is cutie cake sis Mia ni eh. Kau boleh follow dia. Dan ni ada dia ni, ada dia ni, dah ramai lagi ni semua admin Horangi ni. Ada ramai admin Horangi. So jom kita tengok ke sini. Ni semua thumbnail Horangi guys. Ni ada kat frame ni. So jom kita tengok. Aduh ni siapa tak kenal ni eh. Ni Itik Malaysia ni guys. Syamizwan dia pernah komen dekat Cak Ayam punya video. Mantap. So kita ada Killer Gamers dan kita ada Aman Sukri dan kita ada apa ni? Nama dia Ismizal lah. Macam Ismizal. Kita ada Horangi 99. Dia creator. Wow, ni semua thumbnail dia guys. Thumbnail Horangi. Memang banyak cerita-cerita dia. Ni cik tengok ada Gamos dan Akif Iskanda. Video pertama Horangi 99. Dia silver play button. Ni silver play button Horangi. Dia pergi ke Hotel Gajah Roblox. Cik tengok dah ni. So jom kita baca. Tahukah anda? Kita kena air sikit. Okey lah. Cakap, tahukah anda? Video unboxing silver play button merupakan video Horangi dibuat oleh Horangi 99 sempena 100,000 subscriber. Dengar tu guys. Tujuan Horangi membuat video tersebut adalah untuk mengucapkan terima kasih sambil mengunboxing silver play button yang diterima daripada pihak YouTube. Pada 22 Oktober 2016, seorang pemuda dikenali sebagai Horangi telah membuat video pertamanya Hotel Gajah Roblox. Saya tengok dah. Cak Ayam, korang nak tahu tengok video tu, kau pergi ke channel Horangi 99, kau tengok oldest, nanti kau jumpa. Dengan mempunyai 0 subscriber semasa itu. Dan pada 20 Mei 2022 telah mencapai 100,000 subscriber. Horangi telah mencapai 100,000 subscriber. Video pertama Horangi dan silver play button. Ni semua thumbnail dia lah. Ni dia main game Five Nights at Freddy. Drama seram. Dia ada drama seram. Ni apa tu, iklan raya ni sedih. Ni sedih. Kita tengok drama Horangi 99. Tahukah anda, siri drama Horangi merupakan siri video drama yang dibuat oleh Horangi 99 lah membuat debut pertamanya pada 16 Julai 2021. Ni semua ni apa ni? Drama ni semua. Pada 16 Julai 2021, Horangi telah mengeluarkan sebuah iklan yang bertajuk Iklan Raya Haji 2021. Kenangan bersama Atuk. Dan bermula siri drama Horangi 99 di channel Hora. Semua orang panggil Horangi ni Hora tau. Shot, nama shot dia. Namun, drama tidak kerap dibuat dan Horangi hanya kerap membuatnya bermula dari Disember 2022. Kebanyakan drama Horangi dibuat di Boeven dan dilakukan oleh Masya melalui uji bakat. So, yeah. Itu saja. Saya memang pemilik Horangi. Kalau cerita-cerita Cak Ayam, saya nak join konten-konten Horangi. Tapi biasalah, Cak Ayam ni biasa lagi, tak dapat lagi. Naik, awak buat apa di sini Naik? Buat ni kita punya army ya guys. Cak Ayam setuju dalam museum ni. Jom kita pergi bawah, ni semua thumbnail dia lah. Dan itu semua
friend-friend dia. Dan di sini ada admin-admin dia. So, saya rasa situ sampai sini je kot. Sekejap, kita pergi ke eating hall. Kita tengok kat kita. Apa ni? Choose for construction. Mana eating hall? Guys, tak ada eating hall. Eating hallnya tak ada. So, uish, memang best lagi ni. Korang boleh tengok lah Horangi punya, dia punya apa benda semua. Ada firework cake. Nak boleh makan lah cake ni. So, yeah. Sampai sini saja video kita pada kali ni. Sampai tengok video cuaca yang pelat saya kena share ni. So, yeah. Bye semua. Naik-naik. Bye, naik. Bye. Nak. Oh, like. Okay. Bye semua. Bye. Ciao.